ada satu hala tuju yang betul lah, dan Sipu ada share tentang 10 speed lah. Ramai leader send in message kepada Sipu, cakap thank you, Sipu bagi satu hala tuju speed transmission. So sekarang semua dah forward to you. So you boleh nampak lah, you boleh nampak result dia, itu powerful ah, sangat power. Sipu pun tak sangka itu sangat power ah. So dan bulan ini ah, saya rasa dalam bulan ini more lebih daripada 10 orang ah layak F2D. Dan Miza pun semalam ada order 4 membang panel. Ah dia ada 4 downline dia, ah Miza yang layak forward to drive. So memang gila lah ah. Sipu boleh cakap gila, tapi Sipu nak pesan di sini lah. Ini hanya permulaan saja. This is just the beginning. So because yang penting, kita main finish line ya. Garis penamat kita ah, ini tahun ah, masih adalah CBM ah, bukan forever to drive, bukan 50cc, bukan 100cc. So kita punya finish line kita masih chairman bonus manager. So Sipu harap semua di sini ya, mesti kena ada satu ultimate goal. Maklumat utama kamu, okay? Dekat forever living, mesti kena layak sebagai chairman bonus. Dan F2D hanya satu passport. Ingatlah, F2D adalah passport bagi chairman bonus. Okay? So Sipu berdoa semua di sini. So masing-masing ambil peluang dengan ini start your journey pack. Dengan itu apa influence pengaruh dari kickstart, okay, supaya semua kena aim higher, kena aim yang sudah buat 50 kena aim 75, sudah dapat 75 kena aim 100, okay, semua kena aim. Dan sini pun ada satu good news kita ada leader kita di sini Aliza, okay, Aliza dengan Kama sudah layak sebagai senior manager, yes. Okay, senior manager baru kita, okay, Celine dan Kevin, okay. So ini satu good news. Dan mereka juga dalam proses nak settle chairman bonus. Sorry, bukan forward to drive level 2 dan of course chairman bonus tahun ini, okay. So Sipu harap ini good news boleh bagi banyak panas bagi semua di sini. Nah ini adalah api pertama lah tekan tipan yaki. So Sipu harap ada ramai lagi leader kita nak share ya. Okay. So next Sipu akan buka pentas kepada semua. Siapa nak share di sini? Cepat. Mariam sharing. Okay, Mariam. Yes. Okay. Assalamualaikum semua. Morning Sipu. Morning. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. So dengar tak? Dengar. Hello. Sudah putus. You boleh tutup video you cuba. Tutup video cuba cakap. Hello. Okay, sudah putus. Tak apa. Nanti kita balik kepada okay, Mariam. Okay, tutup video. Kalau tutup video mungkin itu data. Okay. 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 Bismillahirrahmanirrahim. So first kali dengar tak? Dengar. Dengar, okay. First sekali syukur pada Allah SWT, Allah bagi sihat. So kalau kita sebut sihat ni, simple je sebut, tapi sebenarnya sihat ni adalah impian semua orang yang tengah sakit. So kena besarkan syukur kita. So dan yang kedua sangat happy sebab hari ni malam lah kami bawa mak ziarah satu pondok orang tua. Maksudnya dia orang kat sini ramai orang mengaji. Habis nampaklah ada market juga kat sini. Okay, so semua orang pencen-pencen kan. Okay, yang ketiga saya sangat positif hari ni perasaan sebab kita ada 3 hari lagi untuk katakan sisi. Sebenarnya target bulan ni tak sampai 100 tapi nampak gaya boleh capai 100 cc PNM, insyaAllah doakan. Sikit lagi. Okay, so nak share good news. Pertama sekali, saya ada satu downline yang mana bulan lepas, dah lama lah kita guide dia. Bulan lepas dia PM, lagi 5 hari nak habis bulan kan. Dia kata, okay saya dapat 5 cc. So kita sangat excited tau. Sekali bila check rupanya salah. Dia kira tu salah. Dia bukan kira active cc. So salah saya lah sebab kita tak
tak terangkan betul-betul kat dia. So dia dia rasa tercabar, sangat tercabar sebab dia excited buat, tiba-tiba salah. Tapi bulan ni alhamdulillah semalam dia dapat VIP yang kedua, settle dia punya 5cc. Abang, putus ke? Tak dengar eh? Okay. Boleh, boleh dengar, boleh dengar. Boleh? Okay. So, as a leaders, kejayaan kecil macam ni kita sangat hargai supaya kita nampak potensi dia untuk pergi lebih besar. Dan yang kedua, good news, kita sekarang fasa membina team. Sekarang kita tengah fokus pada membangunkan 5 lines, 5 leaders. Sekarang pun aku coaching team Musa Usama. InsyaAllah, so bila dia dah nampak apa yang dia nak kena capai, baru senang dia nak buat kan. Kerja kita adalah bagi dia nampak je apa yang dia perlu buat. Dan alhamdulillah setiap orang yang berjaya ni adalah idola kita, adalah guru kita. Dan diorang ni dapat apa pengalaman daripada kejayaan diorang tu mencipta pengalaman kan. Bila dan pengalaman tu hasil daripada mana? Tindakan kita yang laju. So sebab tu saya push team kita, apa-apa kita nak buat, kita buat dengan fast action. InsyaAllah akan cepatlah kita cipta pengalaman yang hebat-hebat. So itu saja Sifu, good news. Thank you. Okay, thank you. So next, saya nampak Tajul. Okay, bye. Tajul mau share kan? Tak dengar, tak dengar. Unmute dulu, okay. Assalamualaikum semua. Ya. Pagi. Pagi. Cukup alhamdulillah dapat join lagi meeting kita pagi ni. Syukur sangat-sangat. Tajul sangat syukur. Tiga perkara yang Tajul nak syukur, alhamdulillah. Pertama sekali, diberi kesihatan lebih baik. Alhamdulillah dengan produk Forever Living ni, Tajul dapat dapat balik tenaga Tajul dan kesihatan Tajul. Dan Tajul sangat syukur. Keluarga Tajul pun sihat. Alhamdulillah. Yang kedua, Tajul sangat syukur. Tim Tajul mula boleh berdikari dan dia belajar untuk terbang. Alhamdulillah. Dia belajar untuk terbang. Tajul sangat syukur. Usaha Tajul nampak dah mula pergerakan tu. Tajul sangat syukur. Tim Tajul dah nampak hala tuju dan pergerakan. Alhamdulillah sangat syukur. Dan yang ketiga, Tajul sangat syukur dengan dengan BO International ni. Dan banyak sebenarnya, banyak sangat Tajul sangat terharu dan sangat berterima kasih dengan Datuk sendiri sebenarnya. Sebab dengan sistem ni banyak tolong orang dan dapat bantu orang yang walaupun bila Tajul guide team Tajul yang memang dia tak ada basic buat bisnes sekalipun, tapi bila kita cerita pasal sistem, pasal step dan step, dia jadi lebih mudah tau. Dia rasa macam sangat simple. Jadi ni sangat-sangat membantu. Sangat membantu orang yang, dan kita kena ambil peluang ni bantu untuk orang luar juga. Orang di luar sana banyak sekarang, lagi kita di fasa PKP yang ketiga pun, tapi kita tengok sekarang kan COVID ni makin macam keadaan dia makin nak jadi serius balik. Jadi kita sama-sama berdoa lah bagi moga Allah Ta'ala angkat musibah ni segera, dan kita pun kena sentiasa bersedia tau. Dan bersedia kalau PKP ni akan berlaku macam yang first dulu, kita kena sedia sedia kelengkapan kita lah, kelengkapan kita. Dan kita pun saya suka bagi tahu tim saya, walaupun kita masih bekerja dan kita buat business Forever Living ni part time, tapi jangan ingat pekerjaan kita tu boleh bagi kita duduk lama ataupun boleh bertahan lama. Sebab kebanyakan saya kata kita kerja ni bukan kerja tetap tau, kita pun kontrak, kita ada jamin, kita hanya ada sandaran ataupun jaminan. Jangan kita cepat selesa. Bila kita cepat selesa, dia sebenarnya membunuh kita tau. Ini yang Tajul selalu terap kepada tim saya lah. Okay, good news. Syukur alhamdulillah, selepas Tipan Yaki kemarin, Tajul dapat closing seorang cikgu. Alhamdulillah, cikgu kepada anak. Kemarin dulu pun saya ada closing lagi cikgu. Jadi sekarang kita nak ambil cikgu-cikgu je. Bukan ambil cikgu-cikgu. Jadi kita buka mind untuk cikgu-cikgu juga kan. Kita sebenarnya bagi cabaran kepada diri kita. Aku walaupun bukan orang yang hebat sangat, tapi kita sebab macam semalam Jackie bagi tahu kan, kita tak perlu jadi orang yang terlalu hebat tau. Kita bukannya orang yang sangat pandai tau, tapi kita cuma perlu jadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik, bila kita jadi pelajar baik, kita kena niat, kita kena betul lah. Pertama intention kita nak berkongsi dengan orang lain. Tak kisahlah cikgu ke, pensyarah ke, kita jumpa, kita bagi tahu.
kita beritahu kebaikan company kita, kebaikan produk kita dan kebaikan sistem kita. Dan kalau kata nak buat bisnes yang ada income, iaitu orang kata active income ataupun passive income untuk future, dan yang paling best kita boleh dapat kat sini freedom time. Saya katakan dah, inilah peluang ataupun ini adalah rumah kepada perniagaan. Ini adalah business forever living. Sebab apa kita kena terima kasih kepada Dr. Rex? Sebab Dr. Rex ni dah bina satu legasi ataupun satu platform yang sangat-sangat terbaik di dunia. Jadi kita kena ambil peluang ni, kena ambil peluang. Tak kisahlah apa pun background kita, apa pun latar belakang kita, kita kena berjuang habis-habisan dan kita kena tengok nilai untuk diri kita juga. Saya cakap dekat cikgu-cikgu, saya katakan, cikgu, saya tahu cikgu memang selesa, gaji dah banyak, selesa. Dan cikgu pun suka memberi ilmu kepada orang lain. Tapi apa value cikgu untuk masyarakat lagi? Ha, dengan gaji cikgu hari ini, cikgu, apa cikgu boleh sumbangan ke masyarakat lagi? Adakah dengan gaji cikgu, cikgu cukup untuk bantu masyarakat? Hari ini banyak orang sakit. Orang ada masalah kewangan. Ada masalah pendapatan. Jadi cikgu boleh tak bantu? Memang cikgu boleh bantu. Tapi cikgu boleh bantu. Berapa banyak cikgu boleh bantu? Tapi kalau cikgu jumpa satu platform yang sangat hebat, yang boleh cikgu boleh jadi multi ataupun cikgu boleh berganda-ganda 10 kali ganda, 20 kali ganda income yang cikgu ada hari ni. Jadi cikgu boleh tak bantu orang lain lagi? Boleh. InsyaAllah boleh, saya kata. Dan kita ada sistem, kita ada team yang boleh guide, insyaAllah. Walaupun saya bukan orang yang paling hebat, katakan, tapi saya masih belajar dan kita sama-sama belajar. Jadi saya suka, walaupun cikgu, saya katakan, apa yang paling penting, kita kena belajar untuk konsep kita yang betul, iaitu konsep kita kena hormati orang lain dan kita kena kosongkan gelas. Ha, saya ingat sangat semalam memang saya sangat-sangat teruja dengan Jackie. Dengan saya terima kasih kepada PCM Jackie kita. Saya sebenarnya banyak belajar dengan Jackie, dengan leader-leader kita, Datuk Desmond sendiri pun, daripada produk, daripada Perf Aziz, lagi daripada Kak Miza, Cikgu Ayu dan Kak Pida. Saya sebut nama sebab kita nak bagi apa yang saya belajar dengan mereka. Ha, walaupun secara tak langsung, tapi saya nak sebut. Dan saya tak lupa juga Michelle, Ustaz Zul dan Olive. Olive banyak. Sean pun banyak guide saya pasal online. Dan banyak ada juga kami buat coaching. Alhamdulillah. Saya sangat syukur. Alhamdulillah. Itu yang saya nak. Saya ambil masa panjang sikit. Minta maaf semua. Okay. Akhir kalam dari saya, perkongsian dari saya. Okey, doakan saya F2D level 1 lagi 2 bulan. InsyaAllah. Okey, amin. Ya. Yeah. Thank you. Okay. So next Usama, ya. Yeah. Yes. Okey, masya-Allah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua Sifu. Selamat pagi. Pagi. Masya-Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada perkara yang saya sangat-sangat bersyukur dan saya nak share kat sini kepada semua. Hari ini setelah sekian lama Tepan Yaki berjalan, hari ini saya dapat join. Sebab saya mungkin agak kesibukan dalam balik kampung apa semua. Jadi hari ini saya dapat join dan saya rasa sangat-sangat bersemangat. Tengok muka Sifu dah cukup semangat untuk saya, Masya Allah. Tengok muka kawan-kawan. Jadi apa yang saya dapat belajar kat sini, saya nak kongsikan kepada semua, ialah circle. Circle adalah yang paling penting yang saya tengok. Jadi baru ni saya balik circle duduk kampung dengan keluarga apa semua sampai saya hampir terpadam forever daripada fikiran saya. Jadi saya nak dapatkan circle balik, saya buat apa? Saya datang ke Kuala Selangor jumpa sifu saya Ustaz Zamzam. Saya spend masa 2 hari datang ke sini. Kan, saya invite Ustaz Zamzam, saya invitekan untuk dia satu chalet dengan keluarga dia, duduk dengan dia satu malam tadi. Kami sembang, saya dapatkan dia punya power balik apa semua. Jadi alhamdulillah pagi ni saya bangun pagi ni dalam keadaan yang penuh semangat. Kan, forever insya-Allah. Forever. Semangat forever til jannah insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Zamzam dan juga Ustazah Maryam yang mana tak orang kata apa tak pernah jemu untuk cakap dengan saya, bagi tahu pada saya ni apa semua. Dan ini saya rasa satu orang kata leadership yang kita semua pun sebelum ni dia message saya kata, ya Ustaz, dekat setakat tu saja
saya tak bagi apa-apa feedback, tapi dia terus dan terus dan terus dan terus mesej saya, bagi tahu pada saya, menyebabkan saya jadi, saya kata tak boleh ni, saya kena buat keputusan. InsyaAllah, mulai daripada hari ni, saya azam, malam saya bincang Ustaz Zamzam, niat saya, kan, saya azam insyaAllah, saya nak buat acara Ustaz Zamzam, saya target dalam masa 3 bulan, 200 insyaAllah. 200 novels. Kita dah buat planning insyaAllah. 200 novels dalam 3 bulan insyaAllah. Doakan saya sifu insyaAllah. Tengah semangat ni, berkobar-kobar insyaAllah. Saya rasa you, insyaAllah saya target. You boleh capai VIP, bukan novel saja. VIP, VIP. Ya, ya, ya. InsyaAllah. VIP insyaAllah. Dan Alhamdulillah, satu saya nak share satu good news. Alhamdulillah bulan ni walaupun saya tengah down forever, dan saya buka balik, tengok-tengok saya baru ikut Ustaz Zamzam kata cuba usuli, cuba follow up balik customer kita punya VIP. Dan saya follow up VIP saya, saya dapat bulan ni supervisor seorang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dapat satu good news yang sangat membuatkan saya terbuka mata balik dan saya bangun balik. InsyaAllah. Jadi insyaAllah doakan untuk saya, mohon sifu juga tunjuk ajar daripada sifu. Terima kasih banyak-banyak dan kepada kawan-kawan. InsyaAllah kita akan mulakan balik langkah. Bukan berjalan lagi dah. Kita nak berlari terus. Macam kuda. Kita ambil kuasa kuda. Saya tengah belajar naik kuda sekarang ni. Kita ambil kuasa kuda dalam forever insyaAllah. Terima kasih sifu. Terima kasih semua. Okay, thank you. Okay, Tommy, whoever. Siapa? Hello. 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 Okay, siapa sekarang? Kombi, whoever. Okay. Bye. Assalamualaikum. Saya Tommy dari tim Kak Zaitun. Dari Bali. Saya ahli baru lah untuk mereka. Ini saya nak bagi tahu. Saya amat-amat bersyukur sejak jumpa Forever ni, saya masuk ahli untuk untuk bagi ibu saya lah. Ibu saya tu ada satu penyakit sakit jantung, sifu. Dah dapat pengesahan dari doktor, ada 3 saluran tersumbat. Lepas tu dia selalu sakit lah sifu. Saya pernah tengok macam mana dia sakit. Memang sakit sangat-sangat sifu. Tak tahu nak bagi tahu sakit tu macam mana. Lepas tu saya diperkenalkan Forever ni oleh kawan saya lah, Nasuha Azlan. Lepas tu saya pun beli tak bagi ibu saya tu makan RPC dengan AVG lah. Alhamdulillah sifu, tiap-tiap bulan sentiasa repeat. Alhamdulillah ibu saya dah sihat sikit. Sifu dah tak berapa sakit. Tadi pergi jumpa dia pun dia dah boleh berkebun. Memang seronok sangat-sangat. Ibu saya pun selalu cakap dia syukur boleh jumpa ni. Dia cakap jantung dia dah kurang dah. Lepas tu sifu dia ada darah tinggi. Dia selalu makan-makan. Pergi jumpa appointment dengan doktor 3 kali dah terkini. Appointment terkini darah tinggi dia dah normal sifu. Lepas tu Alhamdulillah saya ada good news. Bulan ni saya dah VIP. Saya dah ada 3 ahli baru. Semalam ada seorang, hari ni saya nak pergi jumpa lagi seorang. Dia nak jadi ahli baru juga sifu. Doakan saya sifu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Wah. Thank you. Okay. Oh, ini hello. Orang baru. Boleh share bagus. Yes. Thank you. Oh, so hello. Next, Celine. Saya. Okay. Celine dulu. Okay. Okay. Hello. Ya, yeah, ini sekejap ini ya. Hello, morning. Semua rakan-rakan forever. Yes. Okay. So, okay. So sangat tiga perkataan gembira sangat lah, because kan okay, kena positif, then kena fast action, lepas tu fast result, then kena apa katanya, kena fokus lah, okay. So bersyukur berada di team BOI 933, then saya this month saya achieve saya punya target lah, senior manager, okay. So actually ini bukan satu apa katanya, bukan kita punya finish line, ini hanya permulaan. So, I nak share kat sini, Celine sudah join Forever selama 12 tahun.
So pada selepas 12 tahunan baru saya achieve ini senior manager. So untuk ramai orang kata, oh ini lampas sangat, betul dah. So I kena jaga kat sini, buat apa pun kita kena sangat-sangat bersabar. So walaupun 12 tahun kita sampai ini level, so I rasa itu ada satu dugaan dengan satu cabaran. Saya rasa bagus. Sebab Tuhan dia kena bagi ujian kepada kita kan, hari ini kita nak jadi senang. Bukan senang nak jadi senang, betul tak? So saya rasa ini adalah satu dugaan yang sangat bagus. So saya memang tak berhenti lah. So saya nak share kat sini kenapa saya boleh naik ini senior manager. So saya ada seorang kawan lah, dia join saya sudah selama 10 tahun. 10 years ago. Okay, so dia memang tak nampak ini business punya. Tapi dengan ini PKP MCO, dia sudah mula mengalami itu, apa, dia krisis ekonomi, betul tak? Dia punya business pun tak boleh jalan. So dia tengah fikir apa yang dia boleh buat. So dia terus lah, dia terus dia buat ini business. Dia start pada Jun. Dia start Jun lah, pada Jun. So dia dua bulan komplit lah, dia sudah terus manager. So apa-apa pun boleh jadi. Kalau dia nak, ayo tengok dia tunggu, dia 10 tahun pun lah, dia tak ada buat. So after 10 years lah, dia nampak itu berluang. So I nak share kat sini untuk semua rakan-rakan forever kat sini. So kita jangan putus asa. Kalau sekarang hari ini kawan you tak join you, you jangan cepat putus asa. Kita kena bersabar. Yang pentingnya lah, apabila dia nak buat ini business, anda masih di forever tak? Tanya diri anda, anda masih di forever punya platform dah. Itu yang paling-paling penting. Because dia pun nampak kita punya usaha selama 12 tahun di forever. So dia rasa memang kita boleh guide dia lah. So I nak share kat sini lagi satu good news. Saya punya F2T 150 memang automatic sudah lepas. Saya tak pernah, saya buat selama ini, dia tak pernah itu sisi automatic dia akan lepas. Suka lah perasaan macam tu. So, kenapa dia boleh jadi begitu? Because apabila you punya network lah, you build sekarang, you build lah, apabila timing datang lah, you tengok lah, dia akan datang semua. So, because you ada network lah, betul. Sebab F2T dia bukan bergantung kita punya personal sales. Dia bergantung kita punya group volume, betul tak? So, kita jangan berhenti berkongsi. Sampai sekarang pun lah, I tak berhenti bercakap, okay? So, lagi good news lah, saya attack itu FB lah, Messenger lah. Boleh kata 100% boleh closing dia. Okay? So kalau saya want to want GEP, you have to follow up. Mesti boleh sign up dia knowers. Because itu adalah stranger market. Dia tak kenal kita. Tak mungkin dia boleh pengen kita 1,200 untuk SYJ pay, betul lah. So tapi at least dia sign up dulu. Kita jangan berputus asa sebab kita sign up saja dia tak ada apa. Tapi jangan lupa because sign up dia ada bayar RM90. Dia pun ada beli barang, betul tak? Di sana pun you ada keuntungan. Itu sikit-sikit akan jadi bukit. So lepas tu lah, dia sudah sign up, you follow up dia. So dia akan upgrade. So saya dapat berita yang baik daripada dua stranger market punya prospect. Dia kata bulan 8 dia akan ambil SYJ pack untuk naik VIP. So nampak tak? So kat sini kita mau tengok, kita kena kuncikan satu target. You kena pandai kira. Dekat forever lah. Semalam saya baru saya berkongsi, saya ada cakap sama itu Usaha Anan kat sini ya. So dia tanya saya berkaitan bonus kumpulan sama dengan itu sponsor bonus. So apabila saya kira untuk dia punya sisi bulan ini ya, saya kira untuk dia rasa sangat semangat. Sebab dengan santai-santai saja dia dah dapat 3000 income. 3000 ah, 3000 income ah, cuma sikit. Bukan sisi banyak tau. So dia kata, oh, wah, rasa semangat lah. Kalau kita pandai kira memang rasa semangat. I rasa memang betul. Dekat forever, you kena pandai kira. You tak boleh buat, tak tahu. You tak boleh cakap, you tak tahu bonus, tak tahu apa, tak boleh. You kena pandai kira. When you pandai kira, you akan rasa sangat semangat punya. So saya pun berkongsi lah dengan dia. Kalau sekarang kita, dekat tim kita ada seorang leader hebat, itu Chinese kan. Itu Mona Ong kan, nama pun sangat Ong. Oh. So you tengok lah, kalau 60 VIP lah, I kira bagi dia dengar, berapa dapat income? 10,000. So kat sini kita kena pandai-pandai kita kira income. Jangan buat tak tahu, itu sangat penting. So saya punya target this month, saya sangat happy because saya punya CBM on track. Saya on track my CBM. So saya on track my CBM maknanya saya akan selesaikan pada tahun ini. Tapi saya buat cabar diri, saya nak settle, saya sudah janji sifu, saya nak settle bulan 9.
Okey, doakan untuk saya. Because bulan 9 adalah saya punya birthday. Saya pun sudah ajak saya punya seorang team member, Profesor Aziz. Okey, dia pun sudah janji nak settle bulan 9. Okey, doakan untuk Prof. Because Prof pun dia boleh on track dia, Prof. So, kita kena bersama-sama bulan 9, I will birthday, kena buat satu gift yang paling cantik untuk Aliza, okey? So, itu adalah sharing saya. Thank you semua. Semoga semua rakan perjuangan kat sini berjaya di forever. Okay, thank you. Okay, thank you. Sekejap. Okay, tadi saya nampak Helmia mau sharing kan, Helmia? Betul tak? Yes. Okay. Pak Zida, stand by ya. Pak Zida. Next is Pak Zida, okay? Okay. Teruskan. Okay. Good morning and assalamualaikum semua. Saya cuma nak berkongsi kesyukuran sekali lagi kerana kita semua sihat, alhamdulillah. Dan saya sangat tersentuh semalam dengan cerita yang saya baca dalam grup tentang Ustaz Din. Ustaz Din berjaya membeli sebuah rumah kan, dengan hasil berasbab ke ataupun dengan hasil daripada forever. Tapi apa yang saya nak share dekat sini ialah saya nampak circle yang ada ni ada circle yang penuh dengan kasih sayang. Semua sampai menitiskan air mata kegembiraan kerana sahabat dia berjaya mendapat sebuah rumah. Jadi saya rasa saya telah berada di platform yang sangat betul. Sangat benar. Kemudian saya malam semalam saya dengar pula Jackie cerita tentang analogi kutu-kutu. Kutu yang mulanya melompat tinggi, kemudian dipaksa dia supaya tidak melompat, akhirnya dia tidak melompat, dia jadi berjalan saja, kemudian dikembalikan dia kepada untuk dikembali kepada keadaan asal dia tu, dimasukkan dia dalam circle yang sangat positif. So alhamdulillah dia jadi sangat positif. Jadi ini saya rasa saya bersyukur berada dalam grup ini sebab dia telah memberikan satu, walaupun saya tidak begitu lajulah baca orang lain, tapi I'm trying my best lah actually. Saya nak share juga berita gembira untuk saya dan untuk downline saya. Saya dah ada seorang downline yang telah mencapai supervisor pada bulan ini. Saya rasa ada kekuatan di situ sebab saya punya wing dah mula helang saya dah mula nak melebarkan sayapnya, dan mungkin dengan dia telah membantu saya sebab betul lah seperti mana yang dikatakan tadi Celine kata. Sebenarnya networking ni yang membantu kita. Dengan mudah kita boleh capai sisi yang kita nak, 25, 50, 100. Sebagainya bila networking kita bergerak dengan begitu baik. Jadi saya harap saya rasa kalau ada downline saya di sini yang lain yang masih melihat dan melihat saja, saya harap mereka juga akan bersama-samalah dengan saya untuk terus berjaya. Terima kasih Sifu dan terima kasih semua kerana telah memberikan kami kekuatan untuk berada dalam satu. Sebelum berakhir, saya juga tertarik dengan apa yang Jackie cakap semalam. Bila orang selalu cakap, kenapa you dah kaya, you berada di MLM, you dah kaya tapi you still nak buat lagi, nak kaya buat apa? Jadi jawapan kita ialah kita kaya untuk membantu orang lain. Kita kaya untuk membantu, to help more people, insyaAllah. Jadi itu niat kita. Jadi kita tahu apa benda yang kita nak buat. Kita bukan semata-mata mencari duit untuk macam Jackie kata, Sifu kata. Kalau you gaji RM1,000 sebulan pun you pakai selai baju. You gaji RM20,000 pun you pakai selai baju. You gaji RM200,000 sebulan pun selai. So lepas tu yang selebihnya untuk apa? Jadi saya percaya di sini sebenarnya kenapa berlakunya keadaan ini, the power of forever is the power of love, ialah sebenarnya asal daripada kita punya pengasas itu. Pengasas kita Rex tu. Dr. Rex tu sendiri mempunyai niat yang sangat baik sehingga anak buah dia Sifu dan kita semua mudah-mudahan mencapai matlamat yang samalah. Terima kasih semua dan mudah-mudahan kita semua berjaya. Okay, thank you. Very good sharing. Thank you very much. Okay, next kita Pak Zida, yeah. Okay. Okay, assalamualaikum. Good morning kepada semua. Saya hari ini rasa bersyukur kerana sihat, bertenaga, bersemangat untuk bertugas di sekolah. Walaupun saya agak lewat sampai ke sekolah. 3 minit. Hari ini saya nak share satu perkara, iaitu saya share sesuatu tentang forever living kepada guru besar saya. Dengar ke tidak? Dengar ke? Dengar. Teruskan. Saya dengar.
Sebelum ni, dua hari lepas, saya share tentang kebaikan Forever Living kepada guru besar saya. Sebab guru besar saya memang mengakui apa yang berlaku kepada saya dua tahun lepas. 2017 hingga 2019, saya seorang yang sangat down di sekolah. Saya tak bersemangat untuk ke sekolah, saya tak semangat bekerja dan sekali yang negatif tentang saya. Guru besar saya ni sangat positif terhadap saya dan memberi ruang kepada saya untuk berubah. Sehinggalah tahun ini, selepas jumpa Ustaz, dekatan rumah, beritahu saya kalau cikgu nak sihat, ambillah Forever Living ni dengan istiqamah. Betul lah, selepas 2 minggu, saya sihat, saya gembira sangat-sangat. Pergi sekolah, lain ceria sampai hari ni. Walaupun saya selalu berkongsi kebaikan Forever Living kepada kawan-kawan, adalah tak sampai 10 orang pun jadi ahli Forever. Tapi tak mengapa, saya sabar je. Saya tunjukkan pencapaian saya kepada mereka. Kalau saya dapat 5EC, saya post dekat saya punya grup sekolah supaya mereka tahu bahawa saya memang berusaha keras untuk berjaya dalam Forever Living. Yang kedua, suami saya pun sekarang memberi sokongan yang penuh kepada saya supaya berjaya dalam bisnes Forever Living. Sekarang ni kalau saya ada Zoom meeting di rumah, dia tak ganggu saya. Itu saja share saya hari ini tentang saya menjadi testimoni di sekolah. Dan hari ini bukan hari terakhir guru besar saya di sekolah. Saya hadiahkan dia ubat gigi dan sabun avocado. Dia kata dia memang pengguna Forever Living. Saya tak sangka dia tahu rupanya tentang Forever Living. Dia yang jadi ahli. Saya bersyukurlah guru besar saya memang mengambil suplemen Forever Living ini. Walaupun saya yang kempen sebelum ni, dia tak jawab pun. Okay, terima kasih. Okay. Selamat berjaya kepada semua kalian di PDO dan bersama kita ke arah kejayaan atas nasihat dan untung our founder Forever Living Business. Terima kasih. Okay. Okay, thank you. Siu, tengok tak? Ni tengok ah, itu salah satu yang paling utama ah Forever ah. Ada dia tolong ramai orang ubah dan cipta nilai, okay? So, okay, next kita ada Ustaz Nazli. Okay, are you standby? Are you? Okay. Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria cemerlang. Apa khabar semua? Saudara-saudara aloe vera. Yeah, baik. Baik. Pagi. Semangat, eh. Tahniah terutamanya buat saya punya Sifu Aliza, senior manager, hebat, lead for example. Contoh yang baik untuk semua rangkaian-rangkaian beliau. Tahniah untuk pasangan juga, Kevin. Baik, tiga syukur daripada saya ialah Alhamdulillah pagi ini semua dalam keadaan dirahmati Allah. Mudah-mudahan segala urusan saya ini Allah memudahkan setakat ini. Saya berada di masjid. Persediaan untuk korban dan solat sunat hari raya Aidil Adha. So masjid agak sibuk. Tapi walaupun kesibukan itu tidak menghalang untuk saya terus join kita punya meeting. Jangan saya sibuk di luar sana. Baik. Syukur yang kedua ialah hari ini saya masih lagi berada di circle yang terbaik, Forever Living, Kemudian dikelilingi juga dengan rangkaian-rangkaian network saya yang hari ini terus istiqomah. Ini adalah, mereka faham, ini adalah minggu terakhir, last lap, speed. Ada yang speed, ada yang dah betul-betul nak target ni. Syukur semalam saya berjaya sign up 4 orang member di rangkaian saya dengan jumlah keseluruhan sisi 10 sisi semalam saya dapat. Alhamdulillah, itu pun semuanya daftar secara F Forever to You. Cantik, sampai malam pun. Jadi pagi ini kita sambung lagi, insyaAllah saya akan sign up lagi lebih kurang dalam 5 ke 6 CC insyaAllah. Saya nampak semua network saya hari ini bersemangat. Alhamdulillah, itu adalah ciri-ciri kesyukuran saya pada pagi ini. Jadi kita baik juga ialah Alhamdulillah saya punya rangkaian dalam bulan ini walaupun masih baru tapi dalam 7 orang yang boleh kekal untuk achieve 5 CC aktif. Alhamdulillah, tahniah. Kenapa?
kerana kita sentiasa berikan dia sebagai recognition, gambar, itu tips kita untuk mereka terus bersemangat. Jangan kita dah tengok network kita achieve by CC, kita just buat sampai lewat, anggap macam biasa. Tapi pada kita biasa mungkin. Pada mereka itu adalah satu pencapaian mereka yang mereka tidak duga. Ini pencapaian yang terbaik untuk mereka. Jadi ketika hari ini berikan kata-kata semangat, motivasi dan sebagainya untuk mereka terus continuously, mereka akan boleh buat macam mana yang kita targetkan, aim higher. Kemudian salah seorang saya punya leader juga hari ini, bulan ini capai juga 25 CC ambassador. Tahniah Ustaz Adnan, alhamdulillah. Tahniah Ustaz Adnan. Kemudian saya nak berkongsi tentang tips kita untuk kita terus berjaya, terus bersemangat. Hari ini kita kena change kita punya cara kita sebagai seorang usahawan dalam forever. Yang pertama hari ini kita buang perasaan S kita. S itu maksud sombong. Sombong macam mana? Sombong bukan kerana kita tak tegur orang. Sombong dengan kita punya diri. Maksudnya kat sini ialah kita sentiasa merendah diri, anggapkan kita ini perlu belajar. Dari kita belajar, kita buat, buat belajar, belajar buat, kita akan jadi expert and famous. Kalau kita rasa kita sombong, tak nak berjumpa dengan orang, tak nak belajar dengan orang yang lebih lama, kita akan rasa kita rugi. Buang perasaan sombong, siapa pun yang conduct kita punya kelas, kita kena datang. Walaupun mereka itu masih baru, tapi kita rasa experience dia, pencapaian dia, di situ kita boleh belajar. Jadi buang sombong. Yang kedua, kita buang perasaan S juga, iaitu selesa. Kita belum rasa kita cukup hebat. Kalau kita rasa kita cukup hebat, ada orang lebih hebat daripada kita. Selesa pada kita punya income, selesa dengan kita punya pencapaian, stop. Sebab kita rasa kita hebat, tapi sebenarnya ada orang lebih hebat daripada kita. Sebab kita kena keluar, tengok environment dan ambil aura-aura politik yang lain, macam mana cara dia mendapatkan income yang lebih, mendapatkan CC yang lebih, mendapatkan network yang lebih. Kemudian elakkan S juga daripada kita bekerja seorang diri. Kalau kita bekerja dengan seorang diri, kita akan rasa penat. Kita bukan Law Ranger. Kita bukan Law Ranger. Kita ini merupakan satu tim, satu kumpulan. Kita ada upline, kita ada sideline, kita ada downline. Jadi kita anggapkan family besar. Kita anggapkan forever ini adalah satu keluarga yang besar. Cubit paha kiri, paha kanan terasa. Cubit tangan kanan, tangan kiri terasa. Jadi kat sini, sama-sama kita buat, sama-sama kita targetkan. InsyaAllah saya rasa kita pasti akan boleh capai apa yang kita hajatkan, insyaAllah. Elakkan daripada kita bekerja seorang diri. Kemudian S yang seterusnya ialah jangan terlalu slow. Bila kita slow, orang akan tinggalkan kita. Maksudnya dekat sini ialah kita mesti fast action, fast result. Bila kita slow, bila kita lambat, orang tak pandang kita lama. Orang tak pandang kita berapa lama kita bersama dalam bisnes. Tapi orang akan pandang kita berapa laju kita buat, berapa tinggi kita boleh capai, berapa jauh kita boleh achieve. Itu yang sebenarnya. So jangan kita terlalu nanti dululah, nanti relax dulu, ada masa nanti saya boleh speed. Jangan begitu. Kita mesti nak istiqomah dan continuously attraction kita tu. Kemudian S yang terakhir ialah jangan kita selalu beralasan. Alasan ini yang buat kita rasa down. Alasan ini yang buat kita rasa akan jauh tertinggal macam mana orang lain boleh pergi jauh. Kita tak nak menyalahkan orang lain. Kita salahkan diri kita. Kenapa kita tak boleh achieve? Kenapa kita terlalu lama duduk dengan assistant supervisor? Kenapa kita terlalu lama duduk di nervous? Kenapa terlalu lama duduk dengan assistant supervisor? Kenapa kita terlalu lama dengan assistant manager? Kita tak boleh duduk terlalu lama. Itu kursi sangat panas. Kita mesti ada aim untuk kita upgrade kita punya level. Ikut macam mana orang lain boleh pecahkan rekod. Kita mesti nak cipta rekod baru. Rekod bukan nak dipecahkan. Kita nak cipta rekod baru. InsyaAllah. Saya rasa tim-tim saya ini dia faham untuk lepas raya ini
eh, dan raya ini gunakan waktu terbaik untuk kita berjumpa dengan klien kita, prospek-prospek kita. Hari terbaik ini, Jumaat, Sabtu, Ahad adalah hari cuti, hari besar kita, di situlah peluang kita ambil stok banyak-banyak ni. Tiga hari ini, besok adalah hari last day, kita punya center tutup. Ambil stok yang sebanyak mungkin untuk kita tersedianya permintaan. Jangan hari raya kita tunjuk katalog, tunjuk viral tapi barang tak ada. Rugi sangat-sangat. Eh, work smart, work hard, work seriously and work together. Lastly, work happy and jangan stress. Sebab rezeki akan datang bila kita kerja dalam keadaan happy, insyaAllah. Okey, Dato, itu saja keputusan okay, saya pada hari ini. Thank you, thank you. Tapa belajar banyak hari ini dari Ustaz, okey? So next, Ayu. Ya, Sifu. Yes. Boleh dengar suara? Yes, boleh, boleh. Okay. Alright. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi. Salam. Okay, so hari ini rasa macam nak share dengan you all satu berita. Alhamdulillah saya punya FBO di Kuching, Sarawak. Eh? Dia ada masalah betis kanan dia, apa nak cakap, dia blok saraf tau. So dah pergi RI semua, dah pergi X-ray. So doktor kata ada simptom kanser. So pada betis kanan dia tu ada satu ketulan sebesar buah pinang. So besarlah, kalau buah pinang ni besar dan keras eh. And ada masa dia timbul, ada masa dia pepe. And apa saja pergerakan dia sangat terbatas dan even nak duduk mencangkung pun tak boleh. Nak duduk mencangkung memang tak boleh, sakit and then kaki dia akan naik biru. Dan apa yang dia share, dia baru amalkan aspera dalam seminggu. Dia bagi dia dah boleh mencangkung. Bagi tepukan, dia dah boleh mencangkung. Dah kurang sakit dekat betis. So alhamdulillah produk kita apa ni yang bantu aku saya ni ya, untuk dapat kurangkan rasa itu satu berita dari segi produk. Okey. Nak berterima kasih Datuk Sifu atas usaha Sifu yang file semua dalam YouTube. So, saya support Sifu punya YouTube pada saya punya tim dan even kita leader, kita rasa stuck dekat mana-mana, kita rasa kurang idea, kekurangan idea untuk share dalam group, cepat-cepat pergi dekat YouTube Sifu. So banyak bahan kat sana yang kita boleh ambil dan kita kongsi dekat kita punya group, tak kisahlah group pengguna ataupun group team leader. Eh, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua leader-leader yang ada buat kelas sebelum ni, eh, yang ada buat kelas sebelum ni, yang ada kongsi ilmu dan usaha untuk compilekan kelas-kelas tu. So you all pergilah dekat YouTube Sifu tu, ilmu sebanyak mungkin dekat situ, lubuk ilmu and info business forever living. Okay? Tak, subscribe. Saya sempat lagi promote, subscribe jangan lupa. Okay. And then alhamdulillah saya pun nak berterima kasih juga atas ilmu 10 speed transmission daripada Datuk Sifu yang Sifu ada kongsikan masa leader. Okay, so daripada 10 speed transmission tu dan baru saya nampak besar lagi. Dan kita jangan limitkan kepada macam contoh eh. Alhamdulillah saya punya leader sepatutnya bulan ni dia dah settle lah, dia dah settle final month FD forever to drive 150cc. Kalau dulu-dulu eh bila 150 ni saya rasa macam okey lah, cukup lah sampai situ, maknanya dah sampai target. Tapi sebenarnya dengan 10 speed transmission ni kita kena push lagi. Saya terus bagi projection cepat-cepat tukar gear kepada dua leader saya tadi, upline dan downline, untuk buat 200cc. Pagi tadi, dua-dua ni dah WhatsApp saya dah. WhatsApp saya, tanya saya, cikgu, macam mana ni cikgu? Kita dah melempah-lempah, dah lebih 200cc. Ada 3 hari lagi, closing Julai. Macam mana ni, cc ni, nak masuk, nak.
tanya nak punch masuk dia cakap. Sebab bulan depan so jangan tangguh. Jangan tangguh. So, itu yang tak urgent atau tak hit 5 tak kita kita ada 5 ada 25 cc yang itu kita so dia punya keyword dia senang je jangan tanya ya buat je. So dalam melimpah-limpah kita doakan untuk bulan depan Ogos mereka berdua ni hit level 3 terus untuk 300 lah. Okay. And then saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Jeki malam tadi. Ya, dia punya ada satu slide saya suka sangat. Must touch your business daily. So pagi tadi saya dah panjang lebar dengan group hanya ulas tentang must touch your business daily. Slide daripada Jeki. So ingat tau bila kita ada bagi slide macam semalam. Terima kasih banyak-banyak Jeki you share slide dekat manager first group. So ambil slide tu, you jangan bagi satu, you jangan bagi terus 30 slide, 30 slide dalam group, jangan. So you screenshot mana yang you nak touch hari tu, so you kena go deep dengan group pula. Jangan biar dia tengok je JK punya group, then you biar, tak follow up. So apa sahaja kelas, you kena follow up dekat you punya group leader. Group 5cc achievers ke, group 5cc fighters ke, okay. And then, must touch your business daily macam bab kata Ustaz Nazli tadi ya center nak tutup ni so hari ni kena make sure ada stock supaya cuti raya haji ni you masih boleh berniaga. So tak kira lah perayaan apa pun setiap hari mesti nak cerita mesti nak share pasal Forever. Okay. And saya nak share juga dalam group ni ya. Saya ni yang saya dah buat dalam rangkaian saya juga. So setiap kali dapat bonus recap kan, saya tak kena dapat bonus ya, dan 14 hari bulan tu kita saya selalu pesan pada saya punya team member ambil sikit daripada kita punya bonus yang kita dapat tu semacam kalau kita Muslim tunaikan hak kepada yang berhak terima dulu. Maksudnya adalah sebelum kita nak belanja apa-apa, sebelum kita nak beli, nak bayar ini keluar 2.5 tu untuk zakat. Yang itu utamakan dulu. The first thing is 2.5% tu keluarkan dulu. Yang saya amalkan dalam bulan saya dan alhamdulillah saya nak share juga berita baik. Doakan saya lagi kurang dalam 30 lebih CC lagi untuk settle CBM tahun ni. Kurang dalam 3 hari ni untuk 30 CC PNM je lagi untuk CBM 021. Alhamdulillah dan dalam masa yang sama ada dua leg CBM yang on track. Yang sama-sama on track untuk manager 2021. So bantu doakan semua. Okay Sifu, tu je perkongsian. Terima kasih banyak. Okay, thank you. Panas-panas. Ayu buat semua orang sudah panas. Semua sudah mau keluar, mau sponsor orang sekarang. Okay, so next I nampak ada satu siapa? Jamaluddin. Siapa Jamaluddin? Ada tak? Tak ada. So kalau tak ada tadi Lokman lah. Lokman mau sharing. Lokman. Hello. Tak ada. Tak dengar. Okay, Jamaluddin. Okay. You mau sharing? Okay, assalamualaikum. Ya, saya mau sharing. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Teruskan. Okay. Hari ini saya sharingkan. Syukurlah kita diberi kesihatan, kemudian kita dapat join kelas. Lepas itu saya sangat syukur bulan ini saya capai target. Alhamdulillah dengan bantuan istri dan kemudian rakan-rakan, capailah untuk assistant manager walaupun dalam kesibukan dapat capai assistant manager, kemudian kita touch F2D untuk step level 1 lah, untuk step pertama, bulan pertama 50 cc. Kemudian saya mau sharing daripada tim saya setakat hari ini ada
9 orang yang dah naik VIP dengan SYJ. 9 orang. Oh. Okey. Kemudian apa? Ini semuanya daripada teamwork yang sangat-sangat baiklah. Dan saya nak kongsi satu apa? Sharing satu benda. Saya nak sharing pasal anak saya lah. Anak saya ni dia apa? Dia ada celoteh sikit yang bagus agak. Jadi di sekolah dia bagi tahu dia bagi tahu cikgu, teacher dia, mak saya kerja forever. Kemudian anak saya ni dia aktif, dia dapat close. Anak saya ni darjah 1, 7 tahun. Dia close Bihani dengan Forever Kids untuk cikgu dia. Dia close Bihani dengan Forever Kids untuk cikgu dia. Kami pun sangat-sangat terkejut lah macam mana dia boleh sharing. Jadi apa yang saya dapat belajar sini, kita jangan berhenti sharing. Kita sharing dengan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita sharing untuk apa? Untuk kita sama-sama cerita manfaat produk. Itulah yang saya nak sharing pagi. Okay, Datuk. Terima kasih. Okay, thank you. Okay. Good morning, Sifu. Yes, morning, Lokman. Sorry. Sebab I tarik dia punya mute. Buka. I cakap sorang-sorang. Okay, good morning semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helang-helang yang bijaksana. Helang-helang yang hebat. So, pagi ni saya pun turut terbakar juga. Sebab ramai yang share. Cikgu Ayu, Ustaz Nazli, semua orang hebat-hebat yang apa, yang ada rekod. Pecah rekod sendiri, ada pecah rekod kita punya BOI. Jadi berita baik yang saya nak share hari ni, Alhamdulillah semalam sepetang saya dekat Center Ipoh, ramai leader-leader yang daripada tim Cikgu Ayu, ramai dia hello saya. Saya pun tak kenal sebab muka tutup semua dengan hidung sekali, manalah saya kenal semua. Kalau mereka tak dengar, tak tegur saya, mungkin saya pun tak kenal. So tahniah kepada Cikgu Ayu, CBM sikit lagi. Tapi Alhamdulillah, terbaik untuk saya juga. Semalam, insyaAllah, settle satu saya punya supervisor untuk CBM. Dan saya punya CBM on track. Cuma nak pastikan sikit lagi M2D untuk clear. Ingat hari ni clear. So, insyaAllah, doakan saya. Jadi, apapun, malam tadi saya minta maaf sebab penutup sebagai MC saya tak dapat bercakap sebab tak tahu mute saya tak boleh nak buka suara, tak dengar suara. Saya bercakap seorang jadi rupanya. Jadi line pun tak elok. Ni pagi ni pun ada putus-putus juga. Tapi saya keep on putus, saya masuk semula. Sebab saya rasa tempayaki saya tak boleh lepaskan sebab banyak sharing daripada orang, terutama orang baru yang boleh naikkan semangat saya. Walaupun saya lama dekat Forever Living, tapi percayalah untuk orang-orang yang baru, okay, tempayaki ni memang sangat bagus sebab sepanjang saya dekat Forever Living 10 tahun, kami tak pernah macam ni. Sebab kalau nak pergi meeting, kalau nak dengar sharing leader, mesti nak pergi meeting. So sekarang anda semua sangat bertuah, sangat, saya pun sangat excited, okay? Dan anda mesti nak juga excited, terbakar bila dengar ramai sharing, terutama daripada orang-orang baru yang tak malu, tak segan. Walaupun ada suara tergetar-getar, no problem, okay? Saya pun dulu macam tu juga. Okey, nampak macam hebat bila kita duduk dekat jabatan, kita bercakap bagi pihak jabatan. Tapi bila kita duduk Forever Living, kita tak boleh nak cakap. So, di sini, okey, saya ucap tahniah ramai leader-leader baru yang sama-sama dengan sharing kita hari ini. Okey, yang dah start dari PKP dulu. Mereka daripada cakap terketar-ketar, sekarang dah cakap sangat lancar. So, tahniah pada anda semua sebab berani mencuba, okey, berani sharing. Inilah langkah permulaan anda untuk berjaya dekat Forever Living. Kalau anda tak berani nak ke depan, tunjukkan diri, angkat tangan, okay, untuk share apa yang anda boleh share, walaupun tak complete mungkin, tapi itu adalah pembelajaran. So, itu saja tahniah kepada semua yang dah capai, terutama F2D yang capai manager, dan so CBM yang hampir-hampir, Cikgu Ayu, tahniah kerana on track. Jadi, doakan saya juga. Saya pun nak minta doa kawan-kawan juga supaya saya pun semakin semangat untuk meneruskan perjuangan di Forever Living. Terima kasih, Sifu. Okay, thank you. Okay, last tinggal sedikit masa Sifu nak share. Dengan cepat, sangat cepat Sifu kena share because kita hanya ada 3 minit saja. Okay,
So apa yang Sifu nak share hari ini adalah tentang yang ini. Ini yang you pernah dengar kan? You pernah dengar semasa kita main kickstart tentang 3S untuk strong network. Because biasa kita attend class, kita ada belajar ilmu tentang 3S, sponsoring, selling and servicing. So itu adalah kita cakap asas, asas dalam network marketing, apa yang kita perlu buat. Tapi kalau kita cakap dari segi network, sekarang kita cakap dari segi network, macam mana kita nak kuatkan network kita, so kita kena tengok yang 3S yang ini, 3S yang lain. So first adalah solid standard. So solid standard maksud dia apa? Maksud dia, okay, you tengok, kalau dulu, forever, ramai orang dia tak faham tau. Dia kalau baca, dia tengok itu plan forever living, 2cc AS, 25cc supervisor, 75cc AM, 120cc manager. Okay, sebenarnya itu bukan satu standard yang solid. Itu sebab Sipu, yang first thing Sipu buat lah dekat plan forever living adalah supervisor. Because Sipu dapati ya, supervisor adalah satu pangkat lah yang paling, kita cakap paling penting lah dalam keseluruhan plan forever living. Because pada akhirnya, you nak capai apa saja insentif dekat forever living, kita mesti nak duplicate supervisor. Okay, 3 supervisor adalah AM, 5 supervisor adalah manager. So itu adalah kita punya duplikasi lah, cara kita duplikasi. Itu sebab dalam forever punya policy, you nak jadi supervisor 25cc, you boleh buat dalam 2 bulan. Tapi Sipu rasa kalau you guna 2 bulan untuk capai supervisor, maksudnya 1 bulan baru 13cc. So Sipu rasa itu bukan satu standard yang solid lah. Itu sebab Sipu buat satu, kita cakap solid supervisor. Sipu tambah satu benda panggil solid supervisor dalam sistem kita. So itulah bermulanya ada Alo Ambassador. So lepas Sipu buat solid supervisor, Sipu share kepada syarikat. So kita bincang. Itulah sejarah dia, wujudnya Alo Ambassador. Okay, maksudnya kita perlu buat satu bulan kena buat 25, bukan 2 bulan. Satu bulan kita buat 25, kita namakan dia Alo Ambassador. Okay, dari situ kita bermulanya dari bronze, then kita up lagi jadi silver, jadi gold, jadi platinum. Dan pada hari ini, kamu boleh nampak lah, ramai yang boleh buat PNM lebih 100cc setiap bulan. Sudah sampai itu tahap platinum level. So itu adalah satu asas dari apa yang kita bina. Dari solid standard yang kita ada. Dan lepas itu Sifu pun nampak manager pun ada yang tak solid. Dia buat macam 2 bulan sudah manager, lepas tu dia tak ada buat 60cc. So itu masanya Sifu mula solid manager. So solid manager, so Sifu buat solid manager dan Sifu recognize solid manager pada dinner kita. Okay, dinner kita Sifu recognize solid manager. So lepas itu kita pun ada banyak discussion dengan HQ sampai last kali GLT GLT pun minta dengan home office kita nak satu solid manager mean standard. Nah itu sejarah wujudnya Eagle Manager. Lepas itu you tengok baru ada Eagle Manager. So you kena buat 60cc setiap bulan. Okay, so itu pun kita guna sebagai support lah untuk kita capai chairman bonus. Because chairman bonus, you perlu satu kaki manager yang solid, baru you boleh capai chairman bonus. So dengan wujudnya Eagle Manager, kita lagi senang. Sekarang Sipu lagi senang nak bentangkan macam mana capai chairman bonus manager. You hanya perlu bina satu Eagle Manager di bawah rangkaian kita, kita sudah boleh layak chairman bonus manager. So itu adalah sejarah lah tentang solid standard. Okay, yang CS yang kedua adalah stable structure. So apa structure yang paling stable dalam network marketing? So dalam sistem kita, you hanya akan jumpa structure satu tempat saja, dekat rule number 8. So kalau you faham, kita ada rule 1 sampai 12, hanya satu tempat saja you boleh jumpa structure, iaitu pada rule number 8. Lebar 5, dalam 7, okay?
dalam tujuh then bawa bawa tiga line sampai tiga generation. Itu adalah apa? Itu adalah structure yang paling solid dalam network marketing. Dan Sipu pun buat satu fine line, fine leader system. Itu pun tentang structure. Itu sebab ramai orang bila dia tak boleh maintain PNM dia yang tinggi, dia tak boleh maintain. Dia mungkin satu bulan besar, satu bulan kecil. Itu adalah sebab dia tak ada structure yang betul. Faham tak? Dia tak ada structure yang betul. Dia mungkin dapat dua orang yang kuat buat bisnes, dia sudah berhenti. Dia tiap-tiap hari pandang ini dua orang saja. Itu sebab dia punya structure tak sampai lebar lima. Okay? Bila you tak sampai lebar lima, memang susah you nak kekalkan PNM yang bagus. PNM yang tinggi. Itu sebab ramai orang, dia CBM, dia susah mau settle awal. Okay? Dia susah mau settle awal. Macam you tengok Cikgu Ayu, dia boleh settle awal. Okay, dia bulan tujuh pun dia sudah boleh settle chairman bonus. Okay, because Sipu pastilah dia ada PNM, at least ada lima kaki PNM yang tengah jalan. Baru boleh bagi dia satu PNM CC yang sangat solid, sangat stabil, faham tak? Itu sebab Sipu harap semua di sini Sipu nak pesan, you orang kena bina ini structure tau, kena ikut. Jangan dengar rule saja, dengar tapi tak ikut. Aku langsung. Dapat satu dua orang you sudah enjoy. Sudah stop sana enjoy. Okey, faham tak? Okey, itu kena jaga. Okey. So last kali adalah simple system. Nanti si puting. Okey. So last kali, okey, si pun nak cakap adalah tentang simple system. So cara yang paling senang you boleh bawa network kamu adalah guna system. Okay, you jangan ingat mau jadi sangat hebat sangat lah. You mau sendiri mau bawa you main network. So memang letih lah. Kalau you nak buat macam itu memang letih. So Sipu sentiasa cakap, kenapa orang kita macam Sipu kita nak buat network marketing? Kita nak buat network marketing because kita nak kewangan, kita nak kebebasan, kita mau bebas wang dengan bebas masa. You faham tak? So kalau kita nak bebas masa, kita mesti kena pandai guna sistem. Jangan guna masa sendiri bagi buat semua ini. Tak perlu. You guna sistem. Macam Sipu sudah bina satu sistem. Setiap Selasa, setiap Khamis kita ada sistem dia. Apa you perlu buat? Okay, you sudah ada satu sistem, you boleh panggil semua downline you masuk sistem ini. So mereka datang sini, dia boleh tuntut ilmu. Dia boleh datang, ilmu boleh dapat percuma, free. Itu yang penting, percuma dia. Education. Okay, you boleh dapat percuma. Lagipun you boleh masuk Teppanyaki. Teppanyaki, kita ada leader-leader kita tiap-tiap hari ada share dia punya secret dia. Okay, secret dia. Macam mana dia buat, you boleh belajar dari sana. Free. Lagipun jangan lupa, bila kita ada education system, okay, jangan kita cakap ketekut wang. Nak attend class cakap, oi, apa pasal itu training? Mau bayar ke apa ke? Okay. You tengok Sipu setiap tahun Sipu ada standby reserve 10% untuk bagi tuntut ilmu. Kita beli buku, kita attend class online, kita bagi belajar. So itu sebab bila kita belajar, kita balik, we can teach you free. Because kita tak perlu guna training untuk untung wang. Because forward bayar kita banyak. Tapi kita tak boleh berhenti tuntut ilmu. Sebagai leader, macam Sipu mesti kena ada ilmu. Banyak. Baru Sipu boleh ajar kepada kamu semua free. You faham tak? Tapi yang penting, Sipu nak tukar minda ramai orang kita. Okay? Kalau you belanja wang untuk perut, you tak pernah fikir, oh, mahal. Tapi bila nak belanja itu untuk ilmu, untuk otak, oh, mahal sangat. Okay, itu adalah satu konsep yang sangat salah. Okay, because perut tak akan tolong kita buat duit. Hanya otak boleh tolong kita buat duit. That's why kalau you tanya Sipu lagi suka belanja wang atas otak more than kita punya perut. Faham tak? Itu yang penting. That's why hari ni Sipu nak ajar kamu semua, okay, you kena make use of these 3S. So solid signal, you kena ajar downline kita standard yang solid.
supaya Sifu ada buat last kali Sifu buat tentang 10 speed transmission. Itu pun solid standard. Itu sebab bila ia ada solid standard, you boleh push gear. You boleh kasih tinggi lagi, okay? Dan Sifu ada cipta satu benda panggil PK. So you kena guna alat ini. Guna strategi ini untuk bakar you punya downline supaya you boleh buat actually PK, you boleh buat untuk you punya team. Okay? Tak perlu berhenti dekat 5cc saja. You boleh buat PK untuk 5cc achiever. Ada orang buat 7, ada orang buat 8, ada orang buat 10, ada orang buat 15. Okay. You boleh bagi hadiah untuk yang tertinggi. Kalau tidak, semua buat 5, buat 10, buat 8, tak ada beza. No different. Faham tak? So, orang mesti fikir, buat apa I mau kejar 10cc? Betul tak? Orang buat 5 dengan I buat 10, tak ada beza. Faham tak? Itu fikir sangat penting. Itu pun satu solid standard yang kita letak ini strategi dalam solid standard kita. Okay? Dan structure Sifu sudah cakap, 5. 5 line. Mesti mau lebar. Lebar 5 maksudnya bukan sponsor 5 orang. You kena dapat 5 orang yang nak niaga, nak jalan, nak terus sponsor orang, itu baru you boleh berhenti. Kalau boleh, you boleh bina. Kalau you sanggup bawa lebih lagi, because dengan teknologi, you boleh tambah sampai 10 sekarang. Dulu, tak ada teknologi. Kita 5 sudah limit kita. Tapi sekarang dengan teknologi, you boleh tambah sampai 10, 20 pun tak ada hal. You faham tak? That's why jangan stop itu structure. Dan ingat 1, 3, 9. Sifu sentiasa ajar, you mau stable, mesti kena minimum 3 kaki. You kena bawa you 3 kaki, baru you stabil. You boleh duduk dengan stabil. Kaki boleh naik atas pun tak apa, because 3 kaki sudah stabil. Faham tak? Tapi kalau 2 kaki, 1 kaki, you masih kena tahan dengan kaki sendiri. You tak stabil, you letih tau, you buat macam itu. Itu sebab structure kita kena belajar 5 line 5 system, 5 line 5 leader system, 1, 3, 9. You kena kasih kuat, you punya downline 3 kaki, dan 3 kaki pun kena ada 3 kaki ke bawah. 1, 3, 9 structure. Baru you 3 kaki ini kuat, baru you boleh selamat duduk di atas. Okay? Faham ah? Ini adalah structure untuk chairman bonus level 2. You kalau dapat chairman bonus level 2, Sifu boleh cakap you sangat selamat. Every 2-3 years, you akan untung lebih 1 juta. Okay? Sebagai chairman, bonus level 2. So last kali, simple system. Make use of our system. 9-3-3-3 system sudah siap. Ada siap dengan system day, siap dengan education system. You masuk, you belajar saja. Ada out of ball, 40 strategi, ada rule 1-12. Siap dengan system kita, you masuk, you guna saja. Okay? So, Sifu harap hari ini, sharing ini boleh dapat membantu kamu semua lebih jelas tentang 3S untuk network kita. Okay? So, kita sudah lebih masa sini. So, kita akan tamat Tipan Yaki meeting di sini. So, last kali kita kena lakukan slogan kita. Okay? 3 kali. Yes, no limit, go, 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 millennium 3 kali. Okay? 1, 2, 3. Tiga. Yes. No limit. Go, go, go. No limit. Go, go, go. Yes. No limit. Go, go, go. 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 Go, go, go.